Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, hari ini kita akan membincangkan berkenaan kaunter Uli Corp untuk kita kaji bagaimana kita boleh apply teknik Vox 5 yang telah saudara-saudari pelajari sebelum ini. Okay, untuk kaunter Uli Corp ni, macam yang tuan dapat lihat sekarang, kita telah membuat entry pada 24 April yang lalu, di mana kaunter ini kita telah berjaya untuk membuat some profit lah pada 25 hari bulan pagi berkenaan lah. Okay, untuk kita kaji secara detail berkenaan kaunter Uli Corp, ini adalah chart yang kita dapat lihat pada 24 hari bulan 4, di mana kaunter berkenaan telah ditutup pada harga 0.640. Okey, kalau tengok di sini, pada kata 0.460 dengan keadaan queue atau market depth dan juga ticker chart seperti yang ada di paparan sekarang inilah. Okey, so sekarang ni kita cuba untuk share kan bagaimana kita menggunapakai teknik Vox 5 yang telah kita pelajari untuk menjustifikasikan kenapa kaunter ini boleh dibeli pada petang 24 bulan 4, sekitar pukul 4 dan ke atas lah. Okey, pertama kita akan lihat dari segi volume. Setiap pertama yang telah kita pelajari adalah berkenaan dengan volume. Okey, dalam konteks volume kita akan lihat tiga perkara penting, iaitu buy rate, perhubung kait di antara buy value dengan sell value, dan selanjutnya kita akan lihat dari segi money flow lah, sama ada dia positif ataupun negatif. Okey, so kita kaji bersama-sama lah. Okey, pertamanya in term of buy rate. Seperti yang kita lihat di sini, buy rate untuk kaunter Uli Corp pada petang 24 hari bulan 4 telah mencecah sebanyak 59%, di mana kadar buy rate yang telah kita tetapkan, kadar minimumnya adalah mesti bernilai sekurang-kurangnya 50%. So sekarang ini nilainya sudah 59%. So kita tick kat sini untuk buy rate. Okay, nombor 2 nya untuk buy value dan juga sell value. Okay, syarat pertama yang kita telah setkan adalah kita akan melihat kalau kaunter ini mempunyai nilai buy value ini mempunyai nilai lebih dua kali ganda daripada nilai sell value. Walau bagaimanapun, untuk konteks kaunter Uli Corp ini, syarat pertama untuk buy value dengan sell value ini tidak dipenuhi. So kita akan beralih kepada syarat yang kedua, iaitu buy tolak dengan sell value mesti bernilai lebih daripada 300k. So kita buat calculation di sinilah. So nilai buy value adalah 1.825. So kita tolakkan dengan nilai sell value bernilai 1.268. So kita akan dapat nilainya sekitar 557k, which menepati syarat yang telah kita tetapkan, iaitu sekurang-kurangnya beza di antara buy dan juga sell value mesti bernilai 300k. So syarat kedua juga telah dipatuhi, dan seterusnya kita akan lihat dari segi money flow. Okay, money flow di sini kalau ikutkan yang kita dapati adalah sekarang nilai ini adalah negatif 27,090. So bila nilai negatif value, kita akan consider benda ini sebagai okey jika syarat pertama yang kita telah pelajari sebelum ini, nilai buy value mesti bernilai lebih daripada 1 juta. So nilai negatif ini boleh diterima untuk kita analisa volume. So syarat pertama dalam volume analysis, iaitu buy rate, buy value dan juga sell value, hubung kait antara buy dengan sell value dan juga money flow telah dipenuhi sepenuhnya lah. So kita boleh katakan syarat pertama telah lulus. Okay, untuk syarat kedua iaitu market depth, kita akan menggunakan best buy dan juga best sell queue untuk menilai kedudukan kaunter ini sama ada sesuai ataupun tidak untuk kita buat pembelian. Okay, pertama kita akan melihat dari segi support. So support kita akan refer pada best buy di belah sini, dan apa yang kita akan cari adalah lot Q pertama dan juga kedua paling besar yang ada pada buy Q berkenaan. So bila kita perhatikan nilai di belah best buy ni, kita dapati nilai yang paling besar berada pada harga 0.635
dengan nilai lot Q-nya adalah 750 lot. Okey. Yang kedua besar adalah pada nilai 0.630 dengan lot Q sebanyak 372 lot. Okey. Macam yang telah saya tulis sini. Dan kita akan setkan based on nilai yang ada, kita akan setkan nilai cut loss ni pada nilai 0.2265, iaitu 1 bit di bawah kita punya support level lah. Di sini ni adalah kita punya support level, dan di sini kita akan tetapkan kita punya cut loss 0.625. Okey. So daripada bacaan untuk support, kita dapati counter ini mempunyai support yang kuat, di mana pada level kedua dan juga ketiga mempunyai nilai lot Q yang paling besar di dalam jika kita bandingkan di antara 5 lot Q yang ada. So ini adalah something yang menarik, di mana kita boleh simpulkan sekarang bahawa support untuk counter ini berada dalam keadaan yang sihat ataupun berada dalam keadaan yang cantik lah. Okay, seterusnya kita akan menilai dari segi dia punya resistance, which kita akan refer pada best sell Q, di mana kita cuba mendapatkan lot yang paling besar ataupun yang lot yang paling kecil pada susunan best sell yang kita ada sekarang ni lah. Okay, so kalau kita lihat pada susunan best sell ni, kita akan dapati nilai yang paling besar, lot Q yang paling besar berada pada harga 0.645 dan pada paras 0.660 dengan nilai lot Q sebanyak 1,318 lot. Okey, okey, so secara tak langsung kita dapat lihat bahawa ada pattern selang-seli wujud di market depth belah besar ini, di mana pada paras 0.645 kelihatan agak tebal, tapi pada paras harga 650-655 agak nipis sebab nilai lot Q-nya di bawah 1000. Selepas itu kita dapati nilai lot Q ni dibesarkan semula pada paras 0.660 dan selepas itu dikecilkan kembali dengan nilai bawah pada 1000. So secara tak langsung kita dapati kita punya first resistance adalah berlaku pada paras harga 0.645 dan juga pada paras 0.660, di mana di dua tempat ini merupakan ataupun mempunyai nilai lot Q yang paling besar di dalam keseluruhan lot Q di belah best sell. So kita boleh setkan sekarang bahawa untuk first TP kita akan setkan 1 bit di atas paras resistance, iaitu di harga 0.650, iaitu 1 bit selepas resistance. Okey, untuk next TP ataupun TP2 kita akan setkan pada resistance yang kedua, iaitu pada harga 0.660 di level inilah dengan lot Q 1318. So ini adalah paras untuk kita punya second TP. So first TP adalah pada paras harga 0.645, sorry, pada paras harga 0.650 dan second TP pada paras harga 0.660. Okey, saya telah tuliskan di sini ya. Okey, untuk syarat yang kedua dalam market depth, kita kena check juga in term of chart ataupun ticker chart pattern. So based on ticker chart pattern yang ada, kita dapati dia berada dalam keadaan uptrend, di mana dia telah create higher high dan juga higher low lah. So kalau kita refer pada belah sesi belah pagi, low-nya adalah di paras ini, manakala low-nya yang di belah petang adalah di paras inilah. So dia dah create higher low. Maksudnya adalah nilai tempat yang paling rendah semakin tinggi kalau kita compare sesi pagi dengan sesi petang. Begitu juga dengan nilai yang paling tinggi, higher high. So high di belah sesi pagi adalah sekitar sekitar sini, tapi pada belah petang dia agak sideways. Walau bagaimanapun, pattern ini secara keseluruhannya, bila kita plot lower end, kita akan dapati dia dalam keadaan bentuk slanting ataupun
condong ke belah kanan. So overall pattern chart adalah dalam keadaan uptrend. Okay. Okay, selanjutnya kita akan melihat pada step yang ketiga, iaitu dengan menggunakan Gantt chart, di mana kita akan lihat kedudukan current price, dan kita cuba nak identify keadaan support dan juga resistance pada level berkenaan lah. Okay, current price pada harga semasa adalah pada paras harga 0.640. Okay, tu kita dapatkan kita punya Gantt chart di sini. So 0.640 berada pada paras sini. So dia berada di antara nilai support 61 dan juga resistance 65. So untuk 61 sepatutnya counter ini sepatutnya mempunyai nilai support yang kuat pada level 61 dan ke atas sebelum nilai 64. Manakala 65 ni sebab berada pada line biru, dia sepatutnya akan menjadi resistance yang agak lemah. So nilai ni kita perlu validatekan dengan kita punya market depth lah. Okay, bila kita lihat pada market depth dan kita dapati 640 di sini. Okay, nilai sebelum 61 dan kita cuba periksa sama ada nilai nombor-nombor di antara 61 ke 64 ni, adakah dia mempunyai nilai yang besar ataupun mempunyai support yang kuat. Okay, kalau di sini kita dapat dilihat dengan jelas bahawa pada paras 635 dengan 630 mempunyai nilai lot Q yang paling besar dan yang mana yang kita takrifkan sebagai support yang kuat. So perancangan operator pada Gantt chart dapat dilihat dengan jelas bahawa susunan atur pada market depth ni telah digunakan mengikut Gantt chart. Yang ini untuk support. Okay, untuk resistance, dari segi bacaan chart kita boleh memahami bahawa pada paras harga 65 ianya merupakan resistance yang lemah sebab 65 sebenarnya merupakan berada ataupun pada support line. Jadi untuk dia menjadi resistance, dia akan membawa sifat yang lemah lah. So sepatutnya nilai 65 ni mungkin merupakan nilai yang agak kecil lah, bukan nilai yang nilai dengan log Q yang agak besar. So bila kita check dekat 65 dan kita dapati memang 65 ni adalah antara nilai log Q yang agak kecil, sebab log Q yang agak besar berada pada paras 645 dan juga 660. So pembacaan pada Gantt chart atau telah di translatekan pada kita punya market depth dengan secara tepat lah. So ini kita pun memberi satu makna bahawa operator telah bersedia untuk membuat kita pun game bagi counter Uli Corp ni untuk hari esok ni. Okay, selanjutnya kita akan melihat pada step yang keempat, iaitu daily chart. Di mana kita akan membuat pemeriksaan pada daily chart. Okay, sekarang ni kita pakai D plus, iaitu daily chart live data. Okay, untuk daily chart, kita pertama-tama benda yang kita perlu lihat adalah kena refer pada Bollinger Band. Kita kena merujuk pada Bollinger Band untuk melihat sama ada candle pada hari ini, iaitu pada 24 hari bulan, mempunyai ruang untuk naik lagi lah, ataupun kita punya kita perlu check kita punya reward sama ada candle pada hari 24 hari bulan itu still lagi mampu untuk bergerak lebih jauh ke atas. So kalau kita lihat di sini ada gap di antara closing price pada hari berkenaan dengan dinding upper Bollinger Band. So kita boleh simpulkan bahawa chances untuk counter ini bergerak ke atas masih lagi jauh. Tuan-tuan dan puan-puan yang konfisi yang sebelah ini adalah result trading pada hari 25 hari bulan. So kita akan refer pada candle ni, iaitu candle pada 24 hari bulan sini. Okay, selain daripada itu kita juga harus melihat berapakah kenaikan bid yang telah berlaku ataupun percentage kenaikan yang telah berlaku pada hari berkenaan. So syarat yang kita telah tetapkan adalah price changes mesti melebihi 3%. So kalau kita lihat di sini,
price changes yang berlaku telah melebihi 3%, iaitu berada pada paras harga, berada pada paras percentage ni adalah 7.6%. So telah pun menepati syarat yang kedua yang kita tetapkan dalam analisa dari chart, iaitu price change mesti bernilai 3% dan ke atas. So kita tick di sini. Okay, selanjutnya kita akan melihat dari segi volume bar, volume apa yang berlaku pada volume bar pada hari berkenaan. Isyarat yang telah kita tetapkan adalah volume bar mesti naik melebihi garisan warna grey ataupun kelabu ni yang diwakili oleh MA5. So macam yang kita dapat saksikan sekarang, volume bar telah menaik melewati garisan MA5. So syarat yang kita dah setkan ni untuk yang ketiga ni telah pun dipatuhi juga. So bahagian pertama dalam chart, analisis chart, iaitu melihat pada keadaan candlestick pattern atau candlestick chart telah dipatuhi lah. Kita akan melihat apa hubung kait price dengan Bollinger Band, keadaan volume bar dan juga kedudukan kita punya EMA dalam chart lah. So mungkin satu benda yang saya tak kurangkan di sini adalah kedudukan EMA 3, 10 dan 20. So as long as harga closing di atas pada EMA 3, itu adalah satu syarat yang penting yang kita nak tengok lah. So as long as EMA 3 sudah cross, berada pada atas pada EMA 10 dan juga EMA 10 berada atas pada EMA 20, itu sudah menepati syarat yang telah kita setkan lah. Jadi ini ya, EMA 3 diwakili oleh garisan berwarna merah, EMA 10 diwakili oleh garisan berwarna biru, dan EMA 20 ni diwakili oleh garisan berwarna hijau. So EMA 3 di atas, EMA 10 di bawah, di tengah-tengah, dan juga EMA 20 berada di level yang ketiga. So ini adalah kedudukan yang paling cantik untuk nak memberitahukan kepada kita bahawa kedudukan candlestick berada dalam keadaan bullish yang terbaiklah. Okay, selanjutnya kita akan melihat ataupun mengkaji di bahagian kedua, di mana kita akan buat analisa berkaitan indikator, iaitu MACD, RSI dan juga stochastic. So dalam part yang kedua, kita apa yang kita perlukan adalah, pertamanya adalah untuk MACD, histogram bar mesti berwarna hijau. So kalau kita lihat di sini, color ini dah bertukar kepada hijau dan garisan biru cross above garisan merah. So kalau kita lihat di sini, biru berada di atas pada garisan merah. Selanjutnya kita akan melihat hubung kait di antara stochastic dan juga RSI, di mana kita perlu memeriksa level terkini kedudukan stochastic dan juga RSI lah, sebab kedua-dua indikator ini bergerak secara pairing. Okey, pertama kita akan lihat kedudukan cross yang berlaku sekarang. Okey, pada daily chart ini kita lihat, kita dapati stochastic telah cross pada level nilainya adalah sebanyak 55%, manakala RSI berada pada paras 35%. So syarat yang kita telah tetapkan sebelum ini adalah bila mana stochastic cross di atas line 50, line tengah. Stochastic ni adalah line 50, dotted line. Nilai RSI mesti lebih daripada 50%. So pada paras ataupun pada nilai sekarang, nilai RSI tidak menepati syarat yang telah kita setkan. So apa yang kita perlu lakukan untuk nak meriksa sama ada nilai ini boleh diterima ataupun tidak, kita kena verifikan dengan weekly chart. Okay, kita kena verifikan dengan weekly chart untuk nak pastikan bahawa pergerakan saham ataupun pergerakan harga ini adalah dalam keadaan yang healthy lah. So kita refernya, so saya dah buat satu kat sini, saya dah cropkan satu data Wikop pada tarikh pada menggunakan weekly chart. So kita akan tengok pattern kenaikan pada minggu minggu-minggu yang terlibat lah. So untuk Wikop, kalau kita lihat ni pada crossing yang berlaku pada awal April dahulu,
nilai crossing ini bernilai pada di paras lebih kurang 20%. Pada paras ini RSI dia berada pada paras 41.3. So kita nak menilai pergerakan harga saham untuk selepas crossing ini berlaku mesti dalam keadaan yang menepati syarat yang telah kita tetapkan. So kalau kita lihat di sini masa dia cross adalah pada paras 20%. Law yang kita dah setkan adalah bila stokastik cross di bawah paras 50, nilai stokastik ataupun nilai RSI mesti melebihi nilai stokastik. So di sini kita dapat lihat dengan jelas dan nyata bahawa nilai stokastik ini adalah 20%, manakala nilai RSI ini sudah melewati paras 41.34. So syarat yang kita telah setkan itu adalah dipenuhi oleh weekly chart. So ini menunjukkan bahawa pergerakan saham hari berkenaan sebenarnya boleh diterima memandangkan weekly chartnya mematuhi syarat yang telah kita tetapkan. Even though pada paras pada syarat daily chart tidak dipenuhi, kita kena validatekan benda ni untuk nak melihat sama ada boleh ataupun tidak kita menerima keadaan nilai RSI level di bawah pada nilai stokastik ni, dan kita harus kita kena verify pada weekly chart. Kalau weekly chart itu berada dalam keadaan okey, so keadaan ni kita boleh terima. Tapi andai katanya pada weekly chart juga tidak menunjukkan ataupun tidak mematuhi syarat-syarat yang telah kita tetapkan, so kita boleh tolak keadaan ini dan seharusnya tidak melakukan pembelian. Tapi dalam kes Ulicorp ini, walaupun daily chartnya pada nilai stokastik dan juga RSI tidak mematuhi syarat yang kita tetapkan, tetapi bila dah divalidatekan pada weekly chart ianya okey, so kita boleh consider nilai stokastik dan juga RSI semasa ini boleh diterima untuk membuat pembelian. Okey, so secara umumnya syarat pertama, kedua, ketiga dan keempat telah dipenuhi sepenuhnya dan kita boleh simpulkan bahawa kaunter ini sudah boleh kita buat pembelian. Maksudnya kaunter ni dah orang kata apa ni, kita validitkan boleh kita beli lah. Okay, selanjutnya kita akan masuk ke step yang kelima, iaitu untuk check kita punya entry dan juga exit lah. So saya dah buka di sini interactive chart untuk 1 minit. Okey. So ini adalah chart Ulicorp pada 25/4 lah. So masa petang pada 24 bulan April pada pukul 5. Ini adalah kedudukan chart semasa chart. So bila kita lihat di sini untuk buat entry, kita akan tengok hubung kait di antara RSI dan juga stokastik lah. So pada masa sebelum sekitar pukul 4 ataupun hampir pukul 5, kita dapati nilai stokastik berada pada paras 50% dan juga RSI juga berada pada paras 50%. So syarat ini basically untuk membuat entry menepati syarat dan telah disetkan, iaitu bila stokastik cross pada level 50, nilai semasa RSI mesti bernilai sekurang-kurangnya 50%. So ini untuk entry level. Okay, dan juga untuk penjualan selepas kaunter dibuka pada esok harinya, kita dapati harga saham terus break Bollinger Band, membuat sideway. Selepas itu kenaikan harga dan pada belah paginya juga sekitar pukul 10 lebih, sekitar 9 lebih, 9.21, harga telah berada dalam keadaan sideway selama lebih daripada 3 minit, iaitu salah satu indikator untuk signal untuk penjualan. So apa yang kita kena buat pada masa ini adalah untuk verify kan signal ni dengan signal-signal yang lain, iaitu signal MACD, RSI dan juga stokastik, di mana untuk signal MACD, histogram bar ni mesti berwarna merah, manakala untuk RSI
line RSI mesti melewati line apa ni ataupun melewati level 70%. So pada pada sekarang telah hampir pada 100%. Manakala untuk stokastik dan juga stokastik level, line biru dan juga line merah telah melewati garisan apa ni 80%. So pada paras ni kita lihat semua signal telah confirm untuk kita membuat sell signal ataupun telah confirm untuk kita membuat apa ni penjualan pada paras harga ni lah. So untuk penjualan sila rujuk pada apa ni signal ataupun empat cirian yang telah kita berikan sebelum ini, iaitu berdasarkan kedudukan harga dalam Bollinger Band dan juga verificationnya perlu dilakukan dengan menggunakan indikator yang telah kita guna pakai lah, iaitu MACD, RSI dan juga stochastic. Okay, okay, ini adalah sedikit apa ni ringkasan berdasarkan apa yang telah kita lakukan, iaitu di mana untuk membuat penjualan nanti setelah kita membuat verifikasi dengan kita punya indikator, langkah terakhir adalah kita kena refer pada market depth pada current price berkenaan. Okay, saya bagi contoh, jika kita nak menjual pada jika signal telah confirm, iaitu price apa ni price dan juga indikator telah dikonfirmkan, kita langkah terakhirnya yang perlu dibuat adalah membuat verification dengan market depth, di mana kita perlu kalkulasi dalam kes sekarang. Kalau kita plan nak jual pada pada harga 0.680, kita kena apa ni tunggu sehingga lot queue ni reduce daripada 902 lot menjadi separuh, iaitu sebanyak 451 lot, dan pada maksudnya 902 kita bahagikan dengan 2 dan kita akan dapat 451 lot. So bila harga telah cecah pada lot 451, berlakunya kata ni penjualan pada paras harga 0.8, lot Q reduce daripada 902 ke 451, barulah kita akan tekan button sell untuk verifikan kita punya penjualan. Ini adalah kaedah yang telah saya share sebelum ni dalam apa ni video-video terdahulu lah. So harap anda boleh faham bagaimana kita buat apa ni proses penjualan. So sekat itu sahaja untuk ulasan berkenaan counter Ulicop yang kita telah membuat entry pada 24 April 2019 dan seterusnya melakukan penjualan ataupun sell ni dilakukan pada 25 hari bulan berkenaan, di mana pada yang ini yang saya tunjukkan contoh buy and sell ni adalah untuk sesi pagi ni sahaja dulu. Lepas tu kita lihat sini dan kita patutnya closekan kita sell di sini. Bila price drop dan dia apa ni rebounds, bila dia break apa ni level price yang kita price selling pertama ni, patutnya boleh dibuat untuk entry yang kedua lah. Okay, sekali itu saja untuk apa ni hari ini. Okay, sekian, terima kasih.